Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya di sini akan mempraktekkan pemasangan relay ya. Relay buat yang tegangan tinggi, dan buat gunung itu ya, supaya tidak langsung jebret ke kilometer ya. Ini pakai kontak atau switch ya. Langsung saja ya, kita mempraktekannya. Oke, teman-teman langsung saja ya. Pemasangannya, cara pemasangan. Nah, teman-teman, yang harus dijumper itu nomor 1, nomor 2 ya, jumper pakai ini. Nah, lalu disatukan yang jemperan satunya ini ke nomor 1 ya. Yang sebelahnya disebutkan di sini. Nah, gini. Langsung kita disebutkan. Yang itu ke nomor 1. Nah, langsung ke nomor 8. Oh iya, ke nomor 8 disatukan sama ini. Push on ya, yang kemudian ini. Nah, ini bagi dua aja. Dipati ke kontak push on-nya. Nah, teman-teman, sudah gini. Nah, yang ini jack AC-nya sama disatukan sama ini. Kontak push on. Nah, disatukan gini. Langsung ke nomor 8 ya. Dimasukinnya ke nomor 8. Nah, udah gini. Lalu ngambil lagi jemperan. Nah, udah ini disatukan lagi. Langsung ke bagian yang nomor 7. Yang nomor 7 ya, masuk ke
simpanan ini. Nah, yang ini yang simpanan lagi nya ini buat ke dinamo ya. Nah, di jemperan lagi. Disatukan lagi ke nomor bagian 5 ya. Nomor bagian 5. Nah, yang satu lagi ke nomor 3. Nah, teman-teman, ini kontaknya push on. Dan ini GKS-nya, lalu yang ini ke dinamo ya. Ini coba saja ya, dicoba. Nah, ini sudah dicoba gini, langsung dicoba ada nyeklek atau tidak ya. Coba. Nah, kan ada ya. Nah, nyeklek ininya kan. Coba sekali lagi. Nah. Oke, teman-teman ya, cukup sekian cara merakit relay ke dinamo. Nah, ini pegangannya tinggi ke relay. Oke. Jangan lupa di support aja, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.